Bagaikan kisah dongeng Puteri Gunung Ledang, suami pelakon, Nynaa Harizal, 25, Muhammad Fahmi Ilyas hairan mengapa isterinya telah membuat 7 syarat ketat jika mahu berjumpa dengannya untuk berkomunikasi mengenai urusan perceraian mereka. Menurut Fahmi, syarat tersebut diberikan oleh Nynaa pada tarikh 12 November lalu pada pukul 6 petang semasa menghubunginya, namun timbul rasa aneh apabila hasrat Nynaa untuk berjumpa bagaikan terlalu rumit dan ketat. Memang benar dia ada hubungi saya pada tarikh tersebut seperti yang dikatakan dalam kenyataannya semalam. Sepanjang 30 saat hubungi, saya gembira dengan suara dia namun macam tak sedap hati. Ia kerana dia memberikan 7 syarat jika mahu berjumpa dengannya bagi membincangkan masalah kami. Syarat pertama, nak jumpa di pejabat peguam di Johor Bahru. Kedua, saya kena datang seorang diri. Manakala ketiga, saya tak boleh rakam perbualan. Saya juga tak boleh bawa pemandu, tak boleh bawa bodyguard, tak boleh bawa keluarga dan media. Kata nak jumpa tapi kenapa banyak syarat? Lagipun kita suami isteri, kata Fahmi. Fahmi berkata demikian semasa ditemui pada sidang media yang diadakan di Menara Bank Rakyat, di ibu kota hari ini. Selain itu, kata Fahmi, secara peribadi, dia yakin apa yang berlaku bukanlah perancangan daripada isterinya tetapi ada pihak yang mengawalnya memandangkan seharusnya sebagai suami dan isteri, perbincangan dan sebarang keputusan boleh dibuat tanpa ada halangan. Katanya, ia termasuk merujuk kepada hasrat Nynaa untuk berjumpa menyelesaikan masalah di mana-mana lokasi tanpa ada syarat tertentu. Boleh saja jumpa di mana-mana tempat lain, di Kuala Lumpur pun boleh. Kenapa nak kena di Johor Bahru juga? Bila ditanya, katanya dia tidak dibenarkan keluar dari Johor Bahru tapi tak boleh beritahu siapa. Masalahnya, siapa yang tak benarkan? Banyak tanda tanya dari pihak saya. Dia menuntut untuk bercerai secara baik tetapi apa yang berlaku ini bagaikan satu manipulasi. Mana tidaknya, nak jumpa berbincang dengan baik pun wujud syarat-syarat pelik. Katanya, Fahmi juga tidak menolak berkemungkinan kemelut ini berlaku melibatkan faktor kewangan namun mengaku tidak boleh menjelaskan secara terperinci mengenai hal tersebut.